Halo Mas Reza. Halo. Halo Mas Reza. Ya, gimana? Ini Mas, saya tadi Mas. Oh iya, gimana itu kepastiannya? Ya ini saya hampir dapat uangnya Mas, gimana Mas? Udah dapat uangnya? Iya. Udah dapat atau belum? Iya Mas, sudah tinggal dikit lagi Mas. Ini saya alhamdulillah Mas dapat uangnya Mas saya Mas. Saya Baru pinjam-pinjam Mas. berapa itu? Baru berapa itu dananya? 25 Mas. Nah, itu enggak apa-apa, ditransfer aja 2.500.000 itu ke rekening bendahara. Ya, saya mau bersyukur Mas. Saya tolong dibantuin Al-Fatihah ya Mas ya. Gimana? Saya tolong dibantuin Al-Fatihah Mas. Emang kenapa? Ya, soalnya saya mau bersyukur Mas. Saya satu hari dapat 2.500.000. Ini saya nggak usahakan Mas ya. Tolong dibantu ya Mas ya. Oh ya, insya Allah Mas, insya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. jadi itu dananya udah masuk di ATM atau belum? Ini saya baru mau ini Mas, mau konfirmasi Mas. Kan kurang, masih kurang. Ini saya mau Gak apa-apa Mas, ngomong gak Mas apa-apa. Reza Itu dulu. 2.500.000 ditransfer aja. Ya. Ya Mas, Nanti kalian saya juga tolong uangnya dibacain Al-Fatihah dulu Mas. bukain. Saya tolong dibacain Al-Fatihah dulu Mas ya. Bareng sama Iya, saya ya Mas benar-benar. ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas, baca Al-Fatihah Mas. Ayo Mas, baca Mas. Iya, udah selesai. Mas Reza, ayo baca sama saya, jangan baca di hati Mas, baca sama saya. Halo. Halo, astagfirullah Mas, jangan jangan dimatiin Mas ini. Saya mau bersyukur, saya kan soalnya udah dikasih rezeki perantaranya Mas Saya Reza. jangan. Jadi saya mau baca Al-Fatihah bareng-bareng sama Mas Reza, Mas Rezanya juga baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah Mas. Halo, saya nggak matiin, Pak. Itu mungkin faktor jaringan, Pak. Oh ya udah, ayo Mas, saya butuh Al-Fatihah dari Mas Riza, ayo baca bareng Mas. Saya alhamdulillah Mas, saya berterima kasih sama Mas Riza sudah jadi perantara. Ini saya lagi nggak di rumah Mas, istri saya lagi di rumah. Ini saya juga akhirnya proses cerai Mas. Gitu ya Mas ya, saya minta dukungannya Mas Riza buat cerai sama istri saya ya Mas ya. Iya. Sekarang di mana, Pak? Sekarang saya di luar Mas, saya ini bentar lagi cari uang 250 Mas. Habis itu langsung mau ke ATM. Bapak baru temukan dana berapa tadi? 2 juta juta sekian. 500 Mas Reza. Itu aja dulu yang Bapak kirim. Loh, nanti saya nggak enak sama Mas Reza nanti yang 250 Gak ribunya. apa-apa, gak apa-apa. Karena ini sudah sangat terlambat ini. Gak apa-apa. Biar saya yang tanggung sisanya. Oh ya udah Mas, ya udah saya mau minta Al-Fatihahnya Mas Reza ya Mas ya. Ayo Mas bersama-sama Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halo. Halo Mas, saya sama mamah saya Mas ini Mas. Ya. Mas Reza, tolong bilang ke mama saya kalau saya udah dapat mobil ya, saya mau buat hadiah buat mama saya, Mas. Saya mau bentar lagi mau mudik. Tolong bilangin ya, Mas, ke mama saya, Mas. Ini mama saya, Mas. Halo, Mas Reza. Iya. Mas Reza, katanya anak saya dapat hadiah. Ya, Bu, iya betul. Dapat hadiah mobil gitu, Mas. Iya, betul, Ibu, betul. Mobilnya apa, Mas? Toyota Avanza. Alhamdulillah. Ya, dapat Mbak, mobil. Ya. Nah, itu mobilnya dikirim kapan ya, Mas Reza? Rencananya sih hari ini juga kalau misalkan biaya administrasinya sudah di-store ke Bendahara Keuangan dari perusahaan kami. Oh, lah ini anak saya mau ke ATM katanya. Ya, silakan disuruh ke ATM sekarang supaya saya tunggu karena jangan sampai agak kemalaman sampai tiba di rumah Anda. Karena tim pengantar hadiah sudah dari tadi juga menunggu. Terus nanti mobilnya baru dikirim gitu, Mas Reza. Iya. Oh, baik. Makasih ya, Mas Reza ya. Udah dikasih mobil. Halo, Mas Reza. Iya. Ya udah, saya mau transfer ini, Mas. Iya, silakan ditransfer sekarang. Nanti kalau sudah ditransfer, telepon saya ya. Iya, tapi saya mau tanya sebentar, Mas. Iya. Mas Reza Muslim beneran, kan? Iya, betul. Muslim dari lahir atau mualaf, Mas?
Iya, saya muslim dari lahir. Mas Reza tahu hukumnya menipu orang lain itu apa? Iya, tentu. Nah, kenapa Mas Reza lakuin itu?